bulan Ramadan 1442 Hijriah, perekonomian mulai berangsur bangkit dari hantaman pandemi COVID-19. Berbagai sektor ekonomi sedikit demi sedikit kembali mulai beraktivitas dan bergeliat. Tak terkecuali pedagang makanan tradisional. Salah satunya pedagang makanan tradisional di Pasar Trangkil, Mas Ruroh, mengaku mengalami peningkatan omset di bulan Ramadan tahun ini dibandingkan pada tahun lalu. Beberapa makanan tradisional seperti gapi, rengginang, dan lain-lain cukup laris pada tahun ini. Makanan ini biasanya digunakan sebagai sajian ketika Hari Raya Idul Fitri. Harga yang terjangkau juga membuat masyarakat memilih membeli jajanan tradisional ini. Mas Ruro menjual jajanan-jajanan ini dengan harga kisaran Rp5.000 hingga puluhan ribu rupiah. Hal ini berbeda dengan situasi tahun lalu di mana banyak dagangan yang tidak laku. Ia juga berharap pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga kehidupan dan perekonomian kembali normal. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan.